lagunya. Bekerja sehari-hari mendapat rahmat ilahi, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi ini saya sudah berada di Pool ALS Yogyakarta. Pagi ini di Pool ALS Yogyakarta baru ada ALS Mopin 221 ya. Di belakang ALS 221 ini nanti yang masuk ALS Mopin 3 berapa ya? Pokoknya ada ALS pengganti dari ALS Mopin 220 ya. Yang kemarin sebenarnya di belakang ALS 221 ini adalah ALS Mopin 220 Bang Fauji. Tapi berhubung ALS Mopin 220 kemarin trouble selang AC-nya, maka digantikan sama ALS Mopin. Mopin berapa? Pokoknya digantikan Mopin yang lain ya, bukan Trip Jogja ya. Tapi lebih jelasnya kita tanya Pak Samsul saja. Kalau mungkin Pak Samsul tahu ya teman-teman ya. Yuk kita tanya Pak Samsul. Selamat pagi Pak Samsul. Alhamdulillah. Mau tanya Pak Samsul, di belakang ALS Mopin 221 itu ALS Mopin berapa? Kabarnya 365, makan 365 ya. Oh, ya. Jadi kemarin kan katanya 220 ya. Tapi trouble katanya ya, jadi digantikan 365. Ini servis apa ini Pak Samsul? Servis itu ditukar catnya, itu inletnya ditukar catnya. Kemarin kan warna hitam ya, kurang nampak ya. Ya, kita kan sebenarnya memang pinginnya seperti ini. Iya. Cuman nyampe ke Medan dulu, dilihat dulu sama Pak Ijalnya. Kalau dia kurang berkenan, warna cat yang mana yang lebih mantap. Oh, begitu. Rasanya ya. Kan, ya, dia nyarankannya begini. Orange jadinya ya. Nih, jadi kelihatan dia. Lebih, ya. Nih, jadi ALS 221 pasang winglet ya ini teman-teman ya. Nih, dipasang winglet sama Pak Alek. Sama ada servis sedikit spion. Mas Jainul sudah beres? Tinggal ini. Tinggal itu saja ya. Jangan sampai nanti waktu pemberangkatan Pak Ketua aman. Datang pagi. Pengen disemprot Pak Ketua. Kalau pengen disemprot Pak Ketua ya, silahkan berlama-lama. Kemarin karena nyoblos Mas. Jadi oh. Begitu ya? Iya, saya kan juga Bantul, kayak situ. Oh iya, siap. Nih, dipasang lampu juga untuk apa, tangga naik ya. Jadi kalau malam untuk naik turun penumpang lebih nyaman karena tangganya terlihat. Sudah beres semua Mas Sukri? Jadi tinggal diberangkatkan ini nanti ya. Untuk wheel dock nanti dipasang juga tuh Pak? Nanti wheel docknya itu dipasang sesudah cek angin dulu. Oh begitu. Dari instalasi ya. Nanti ketambal ban cek angin pasangnya. Jadi nggak bolak-balik bukanya kan. Iya. Karena memang kalau cek angin harus buka wheel dock ya Pak ya? Iya. Kalau kita selalu kontrol angin kan paling minimnya 2 kali 1 trip itu kan pannya jadi awet. Iya. ALS
Nopin 221 ini bermesin Mercedes-Benz 1526 ya. Jadi ini sudah elektrik dan tapi masih pakai per daun ya, bukan air suspension. Spion dari ALS Nopin 221 ini kena ranting ya kemarin teman-teman ya, jadi agak rusak sedikit dan ini dibenahi oleh Bang Jainul. Pak Samsul, kalau untuk ALS 365 itu trip mana sebenarnya? Sebenarnya mobil itu cadangan. Oh, itu cadangan. Jadi kemana dia yang kosong? Jadi seperti 081 itu jadi. Ya, tapi 081 buat sementara kan itu tetap menggantikan 255. 255, iya. Jadi nanti kalau misalkan 255 jadi, tetap itu geser atau tetap di sini itu, Pak? Ya, tetap digeser. Tetap digeser ya? Tapi kemarin saya lewat di Panyabungan 255 juga masih ya, masih dipingin, lama lagi kayaknya. Masih lama kayaknya. Belum disentuh. Iya. Kali kelihatan kan. Mungkin habis-habis tahun baru ini mungkin baru kembali. Mungkin begitu ya, Pak ya. Dan ALS 255 itu bodinya seperti ini loh ya, catnya itu kemarin teman-teman ya. Nih, seperti ALS 255 itu seperti ini catnya. Sekarang ALS Nopin 255 itu masih di Panyabungan. Di sini ada Pak Joni ya, pimpinan dari kantor perwakilan ALS Yogyakarta, sedang kontrol-kontrol di pool ALS Yogyakarta ya. Hey, Pak Lek. Ini selang apa, Pak Agus? Selang AC. Untuk waspada. Oh, yang itu. Bocor. Mana yang bocor? Bocor di klem-kleman sini. Di klem ke lagi tuh ini berarti? Tunggu, ya, Mas. Ini mau beli bahan nanti di klem sendiri. Oh, begitu. Kalau dibenerin langsung di anu kan ada tuh, bisa tuh. Bisa. Tapi lama. Ya, enggak lama sih. Ini adalah suasana pagi ini ya di pool ALS Yogyakarta. Di sini ada Pak Aris, Pak Juraimi, Mbak Juari. Apa itu Pak Aris? Minyak urut, minyak gosok. Oh, minyak gosok. Cuman ini apa? Tapi ini enggak panas, anget aja enggak. Ini lucu. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Kampung. Oh begitu. Cuman licin saja gitu ya.
Mari Pak Aris. Oke teman-teman, demikian video pagi ini dari Pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Hurat. Ha ha ha.